jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Seluruh deklarator untuk membaca bersama-sama kami. 8 salam menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga MPR, DPR, DPD, dan MPA untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara. Sepandai-pandai tupai melompat, ada saatnya akan jatuh juga. Sepintar-pintar menyimpan bangkai, bau pusuknya kelak terendus juga. Karena Tuhan tak pernah tidur, Gusti boten sare. Itulah kiranya yang tengah dialami klan Cendana dan para tokoh pendiri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Atau mungkin lebih tepatnya, Kopasti. Alias koalisi barisan sakit hati, haha. Sungguh amat disayangkan, di tengah momen hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, segelintir politisi kotor menodainya dengan gerakan makar terselubung. Dengan topeng kata-kata indah nan membius, menyelamatkan Indonesia katanya, agar tidak menjadi kapal yang karam di tengah lautan pandemi. Namun sayangnya lagi, jauh dari mimpi dan ekspektasi belaka. Deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang tak jauh-jauh dari jualan isu terzalimi dan membela agama akhirnya dimentahkan oleh Dubes Palestina. Dubes Palestina tidak sengaja membongkar skenario Cendana dan kami. Bagaimana mungkin? Di tengah peringatan kemerdekaan malah menyuarakan menyelamatkan Indonesia. Apa justru mereka yang tidak ingin negara ini merdeka dan kembali diperbudak asing? Adakah aset-aset bangsa yang dijual ke tangan asing oleh Jokowi seperti halnya Soeharto menjual Freeport dan banyak lainnya? Bahkan kehadiran Gatot Nurmantio di acara tersebut sangat mencoreng institusi militer tepatnya bernaung. Kelakuannya lebih biadab ketimbang Nobas yang sering mengkritik Jokowi. Namun sayangnya, tak ada yang mau menyerang Gatot seperti halnya teman institusi Polri menyerang Novel. Padahal dia adalah mantan Panglima TNI, di mana seharusnya bisa menghormati hari lahirnya bangsa ini, bukan malah melakukan kegiatan dengan niatan makar seperti itu. Apalagi ada fotonya dengan titik Soeharto tersebar ke semua media. Patutlah diduga acara ini didanai keluarga Cendana. Seperti halnya acara demo menuntut Ahok dulu yang kabarnya dibiayai oleh Cendana. Termasuk demo di depan KPU dan Bawaslu. Bahkan media Tirto sempat menyinggung acara ijtima ulama oleh PA212 bertempat di Hotel Lorin milik Tommy Soeharto. Kalau ditarik benang merahnya dari awal bersih-bersih yang dilakukan Jokowi, maka ditemukan penyebab murkanya Cendana. Ini lantaran banyak aset mereka yang disita diam-diam. Divestasi Freeport membuat saham yang mereka kuasai dulu kembali ke negara. Pembubaran Petral membuat mereka tak bisa bermain dalam sektor migas, apalagi dengan diangkatnya Ahok sebagai komisaris utama. Kini, Super Semar juga diakuisisi negara, termasuk denda triliunan yang diberikan Sri Mulyani kepada perusahaan Tommy. Belum selesai di situ. Di tengah pandemi corona seperti ini, Jokowi makin beringas. Undang-undang MLA yang kabarnya bisa menyita aset Cendana di Swiss berhasil ditetapkan bersama DPR. Pantas saja Cendana semakin kepanasan. Isu PKI, anti-Tiongkok dan pemutusan hubungan dengan Cina mereka hembusan. Tak mempan dengan semua itu,
giliran boneka bernama kami mereka bentuk. Kalau sebelumnya memanfaatkan kroco-kroco dari PA212, FPI, dan HTI, maka dalam organisasi kami memanfaatkan tokoh-tokoh tua seperti Din Syamsuddin, Saididu, Rocky Gerung, dan Gatot Nurmantio. Biar lebih hot, mereka mengundang Dubes Palestina. Suatu tindakan kurang ajar yang bisa memecah belah hubungan dua negara. Tetapi, lewat peristiwa itu, justru kebusukan mereka terungkap. Dubes Palestina berhasil membuka kedok busuk mereka lewat klarifikasinya. Seperti diberitakan detik.com, Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, menegaskan dirinya hadir di acara deklarasi kami bentukan Din Syamsuddin karena mengira acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia-Palestina. Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya. Kehadiran kami di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia. Ya, gara-gara pengakuan Dubes Palestina yang viral dan menelanjangi Din, foto-foto Titik dan Gatot Nurmantio juga ikut menyebar di media sosial. Akhirnya, masyarakat tahu kalau acara ini tak lebih dari kumpulan kacung cendana yang kepanasan hartanya disikat negara. Semoga Presiden Jokowi lebih tegas lagi pada mereka ke depannya. Tak hanya menyita aset cendana, tapi menyeret anak turunannya ke muka pengadilan.